Halo Sobat Youtube Selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita Tempatnya cerbung romantis Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Halo Sobat Youtube Perkenalkan dengan Arwen CTB di sini, Autor yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini Dukung terus ya dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya Tinggalkan saran dan masukan kamu di kolom komentar juga ya. Mari mendengarkan kelanjutan cerbung malam pertama dengan anak curagan bagian 27, Tidur Bareng Bidadari. Selamat mendengarkan. Matahari sudah tak malu-malu lagi menampakkan diri. Cahayanya yang kekuningan menimpa sebagian permukaan bumi, di mana dalam sebuah ruangan di rumah sakit Vina tidur di tempat tidur pasien bareng suaminya. Meskipun semalam dia sudah tidur cukup, tapi pagi ini rasa kantuk kembali menyergapnya setelah sholat subuh. Benar-benar membuat kelopak mata Vina lengket dan enggan terbuka. Punggungnya juga terasa lebih berat, seakan-akan ada beban yang ditimpakan padanya, sehingga berbaring adalah posisi ternyaman yang bisa dilakukan. Atas permintaan suaminya, Vina kembali tiduran di samping Farid. Ketika mengetahui istrinya sudah tak sadarkan diri, Farid melebarkan selimutnya untuk menyelimuti Vina juga. Posisi itulah yang dilihat Mama ketika masuk ke kamar rawat. Saat Farid juga sudah tidur, tetapi alih-alih membangunkan mereka, wanita itu justru tersenyum dan berjalan perlahan untuk menaruh rantang berisi makanan untuk Vina. Mama kemudian memilih untuk duduk di bangku tunggu di luar ruangan. Kak Ida yang mengantar mama sedang menerima telepon sehingga membiarkan mama masuk duluan. Tak lama kemudian wanita itu datang menyusul. Saat akan masuk ke kamar rawat, mama melarang. Shh, "Jangan masuk, sini aja sama mama," bisik wanita itu sambil menarik tangan putrinya menjauh dari pintu. "Loh, kenapa, Ma? Biarkan adikmu istirahat dulu. Baik, Ma." Vina pasti kurang tidur, kasihan dia. Tadi mama lihat sudah bisa tidur pulas. Biarkan sajalah. Kak Ida mengangguk setuju. Mama memang sangat menyayangi Vina, tapi dirinya tak perlu iri karena mama juga menyayangi semua anak dan menantunya dengan cara berbeda. Sebagaimana mama juga menyayangi suaminya yang jarang pulang. Saat Mas Adam pulang, Mama adalah orang yang paling sibuk memastikan seluruh rumah bersih, termasuk kamar Ida. Mama juga tak segan membeli seprai baru dan gorden yang senada. Selain itu, mama akan memasak banyak makanan dan kudapan. Semuanya dilakukan untuk menyambut sang menantu. Tak lupa juga, mama menyiapkan lauk-lauk kering untuk dibawa sebagai oleh-oleh nantinya ketika Mas Adam kembali berangkat. Mas Adam sendiri kerap merasa tak enak atas perlakuan istimewa mama. Tetapi wanita berbadan gembal itu selalu berkata, Gak apa-apa, wong gak tiap hari ini. Tak ketinggalan, senyum penuh keteduhan menghias wajahnya itu sedang memainkan ponsel, scroll beranda Facebook yang membosankan, lalu masuk ke aplikasi Instagram, melihat foto-foto artis. Dia sudah mulai tenggelam dalam keindahan foto-foto saat langkah-langkah cepat menghampiri mereka. "Sudah mau diperiksa ya, Mbak?" tanya Mama pada perawat yang hendak memeriksa Farid. "Iya, Bu. Sekarang periksa dulu. Nanti jam 8 ada kunjungan dokter." Bok nanti saja, anak saya masih tidur, kasihan. Baiknya disuruh bangun saja, Bu. Barangkali mau jalan-jalan di taman belakang malah bagus. Ya sudah, terserah, Mbak, saja. Vina mengucuk mata, bangun dari tidurnya. Bagaimana tidak tidur dengan begitu nyaman? Kalau ternyata Farid menyelimuti tubuhnya, dia tersenyum, bersyukur bisa terbangun dengan perasaan nyaman dan segar. Ditambah dengan pemandangan indah, wajah tampan Farid yang merupakan maha karya sang pencipta. Perlahan, dia menyingkap selimut dan menggeser tubuh agar lebih ke pinggir. Menurunkan kaki satu persatu, berharap suaminya tak terganggu. Ketika akan bangkit untuk mematikan lampu, mata Vina nyaris copot melihat ada rantang di meja. Siapa yang menaruhnya dan kapan? Jika ada yang masuk berarti orang itu tahu bahwa Vina tidur berdua dengan suaminya dalam satu selimut. Oh tidak! Dia segera menyentuh rantang susun yang masih hangat itu, berarti belum lama ditaruh. Vina memutuskan untuk keluar kamar. Perihal malu, urusan belakangan. Lagi pula buat apa malu, kan tidur dengan suami sendiri. Mendekati pintu, Vina mendengar suara wanita. Itu pasti mama. Jadi mama yang telah menaruh rantang. Ketika membuka pintu, dia melihat mama sedang berhadapan dengan dua orang perawat. Juga ada Kak Ida yang tertunduk menekuri telepon pintarnya. Mama, sapa Vina sambil mencium punggung tangan mama sudah bangun nak maaf ya ma tadi Vina ngantuk nggak apa-apa masnya sudah bangun mbak tanya perawat pada Vina belum biar saya bangunkan mari orang-orang itu pun masuk ke kamar rawat Vina lantas membangunkan Farid dan bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka menyegarkan diri Selamat pagi Mas Farid, sapa perawat yang kemudian memasangkan tensimeter. Bisa tidur semalam. Bisa mbak, saya bahkan mimpi indah sekali Mimpi tidur sama bidadari Saat Farid mengucapkan kalimat itu Vina sudah keluar dari kamar mandi Sehingga dia dapat mendengarnya Tiba-tiba hati Vina disergap perasaan tak menentu Antara senang, gemas, dan juga malu Wah, itu sih bukan mimpi lagi mas Sudah jadi kenyataan Kata si perawat membuat hati Vina semakin mekar Bersambung Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa.